Sim. Terima kasih Tuan dan Ketua, cepat menunggu saya mengenai penetapan tarikh pilihan raya. Tuan dan Ketua, pilihan raya umum ke-13 masih menjadi teka-teki kepada rakyat Malaysia. Nujum-nujum politik sudah jemu untuk meraman. Kerana setelah beberapa tarikh yang dicadangkan kononnya terbaik untuk diadakan pilihan raya, berlalu begitu sahaja tanpa pengumuman pembubaran parlimen oleh Yang Amat Berhormat Dewan Menteri. Pilihan raya umum adalah peristiwa besar dalam negara. Banyak perubahan akan berlaku selepas keputusan pilihan raya diketahui. Lebih-lebih lagi jika berlaku pertukaran kerajaan. Justru ia bukan perkara kecil untuk dipandang intim oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Di saat pilihan raya umum, munasabah untuk diadakan pada bila-bila masa sekarang, semua perkara yang dilakukan akan dikaitkan dengan kemungkinan berlakunya pilihan raya. Hendak mengadakan kenduri kendara, hendak menganjurkan sesuatu program, hendak pergi umrah, hendak pergi melancong, bahkan bagi orang politik hendak pindah rumah atau nak bersunat anak pun kini berada dalam dilema kerana khuatir pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa. Tidak terkecuali jika pihak yang berada dalam dilema ialah jabatan-jabatan kerajaan sendiri. Hampir semua jabatan kerajaan yang terlibat secara langsung jika berlaku pilihan raya tidak dapat meneraikan agenda dalam takwim tahunan dengan selesa. Jika berlaku pilihan raya, semua perancangan terpaksa dirombak. Persediaan untuk menghadapi pilihan raya terpaksa dibuat ke tahap maksimum sedangkan tarikh pilihan raya tidak diketahui. Kini timbul pula desas-desus bahawa pilihan raya akan diadakan pada musim haji. Maka ekoran itu tercetus pula polemik baru apabila ada ulama menegaskan haram mengadakan pilihan raya di musim haji, dan ada pula yang berpendapat tidak salah dan haji wajib didahulukan dari mengundi. Sama ada benar pilihan raya akan diadakan di musim haji, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Perdana Menteri dan orang-orang yang diberitahunya sahaja yang tahu setakat ini. Tetapi umat Islam di Malaysia telah menambahkan satu lagi isu untuk ditelingkahkan. Banyak sudah polemik yang berlaku dengan menyeret ulama. Kini tambah lagi satu polemik mengenai dengan haji atau pilihan raya di musim haji. Tuan Yang Dipertua, sekarang terdapat 4 buah kerajaan negeri yang berbeza pegangan politik dengan pusat. Bagaimana jika 4 buah negeri ini mengambil sikap untuk mengadakan pilihan raya umum pada waktu yang berasingan? Tidakkah Suruhanjaya Pilihan Raya terpaksa mengadakan belanja besar untuk mengadakan pilihan raya secara berasingan? Semua karenah penantian terhadap pilihan raya ini berlaku disebabkan sistem demokrasi yang wujud di negara kita memberi kuasa mutlak kepada Perdana Menteri untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong bagi membubarkan parlimen, dan Menteri Besar, Ketua Menteri untuk nasihati Sultan, Raja atau Pentiwati bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri pada bila-bila masa dalam tempoh 5 tahun. Justru sepanjang 5 tahun itu adalah masa dibenarkan untuk berlaku pilihan raya. Sudah tidak banyak negara di dunia ini di mana tarikh pilihan raya menjadi teka-teki rakyat. Sudah sampai masanya tarikh pilihan raya ditentukan lebih awal atau mandat pemerintah satu-satu kerajaan dipastikan berakhir dalam tempoh yang ditetapkan. Saya menyokong penuh cadangan supaya kerajaan melengkapkan tempoh 5 tahun pemerintahan. Ia adalah satu cadangan yang boleh difikirkan oleh semua pemimpin politik dan rakyat Malaysia sama ada mahu menterjemahkan idea itu dalam bentuk dimaktubkan dalam perlembagaan negara. Jika cadangan itu terlaksana, bermakna pilihan raya diadakan benar-benar untuk kepentingan rakyat berbanding sekarang di mana tarikh pilihan raya ditentukan hanya berdasarkan keuntungan parti yang sedang berkuasa. Mandat lengkap 5 tahun parlimen adalah satu idea yang baik. Cuma tarikh pilihan umum diadakan perlu disesuaikan juga supaya tidak jatuh pada bulan Ramadan, musim haji atau pada hari perayaan tertentu. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan satu peraturan dibuat agar tarikh pilihan hendaklah diadakan setelah genap 5 tahun dan tarikhnya diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum surat utama penggal pertama Parlimen ke-13 agar semua rakyat Malaysia tahu bila pilihan ini berikutnya akan diadakan. Terima kasih. Untuk
Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, semenjak merdeka 55 tahun yang lalu, negara telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dengan kata lain, kita mempunyai sistem dasar dan undang-undang yang telah sekian lama digariskan dan perlu kita ikut dan patuh untuk memastikan demokrasi dan hak-haknya dilaksanakan mengikut kehendak rakyat terbanyak dan majoriti dengan izin melalui keputusan suara mereka yang diwakilkan antara wakil rakyat di dalam parlimen. Wakil rakyat pula dipilih melalui sistem pilihan raya yang juga telah diasaskan semenjak 55 tahun yang lalu berdasarkan sistem Westminster di United Kingdom, yaitu sistem demokrasi berparlimen, model parlimen dan kerajaan British. Sistem ini berteraskan kepada tiga prinsip utama seperti berikut. Pertama, berasaskan kepada sistem first past the post ataupun majoriti muda. Ini bermakna mana-mana calon yang memperolehi undi yang terbanyak akan diisytiharkan sebagai calon yang menang, walaupun beliau hanya dapat kelebihan satu undi mengatasi calon lawannya yang lain. Kedua, berasaskan kepada pemilihan seorang perwakilan bagi setiap bagian pilihan raya ataupun single member territorial representation dengan izin, sama ada bagi bahagian pilihan raya parlimen antar bahagian pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN. Ketiga, berasaskan kepada sistem penyertaan berbagai parti politik dan pihak-pihak yang layak bertanding dalam sesuatu pilihan raya, yaitu multi-party electoral system dengan izin. SPR pula ditubuhkan mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Manakala perkara 113 Perlembagaan Persekutuan membentukkan fungsi utama SPR adalah seperti yang berikut. Pertama, menjalankan pilihan raya umum PRU ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan luar jangka. Kedua, menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Dan ketiga, membuat kajian dan persempadan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persempadan semula yang terdahulu. Dalam erti kata yang lain, tanggungjawab SPR hanya menentukan tarikh mengundi bagi PRU dalam tempoh 60 hari selepas parlimen dibubarkan dan menyediakan gelanggang pertandingan yang bebas dan adil. Untuk maklumat ahli yang berhormat, undang-undang membenarkan PRU parlimen dan PRU DUN diadakan secara berasingan. Sebarang tarikh pembubaran Dewan Rakyat atau DUN terpulang kepada pucuk kepimpinan kerajaan terbabit, yaitu pembubaran parlimen menjadi hak Perdana Menteri, manakala Dewan Undangan Negeri hak Menteri Besar atau Ketua Menteri. Bagaimanapun adalah wajar bagi semua parti politik termasuk pembangkang wajar mengambil kira kepentingan bersama, yang mana dengan mengadakan pilihan raya serentak ia akan melakukan pembazilan daripada segi kos, tenaga kerja, logistik dan juga masa. Justru adalah lebih baik sekiranya semua parti politik dapat mencapai persetujuan bersama untuk mengadakan PRU DUN serentak dengan PRU parlimen dalam PRU ke-13 nanti. Pun begitu, untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, wujud perspektif dan inisiatif supaya PRU hanya boleh diadakan apabila mandat pentadbiran kerajaan selama 5 tahun berakhir. Namun, soal penetapan tarikh adalah persoalan dasar yang perlu dikaji, terutama dari aspek perundangan. Ini termasuk mengkaji keperluan untuk menunda perkara 55/3 Perlembagaan Persekutuan jika PRU hendak diadakan selepas tempoh mandat pentadbiran kerajaan sedia ada mencukupi 5 tahun. Ini kerana mengikut perkara 55/3 Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi, melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu, parlimen hendaklah terus berjalan selama 5 tahun daripada tarikh mensyarat pertamanya dan selepas itu adalah terbubar. Dalam erti kata lain, jelasnya parlimen boleh dibubarkan sebelum tempoh mandat pentadbiran kerajaan sedia ada mencukupi 5 tahun. Walau apapun natijanya, sementara kerajaan meraihkan sebarang cadangan, inisiatif dan juga penambahbaikan proses pilihan raya sebagai respon terhadap tuntutan dan kehendak the majority,
Hendaknya sebarang usaha tersebut perlulah berpandukan kepada asas pelembagaan persekutuan dan juga lunas demokrasi negara. Sekian, terima kasih.